khusus dalam menyerang kota ini. Bagaimana robot-robotku kau terbakar? Aku tidak menjinkan tubuhku. Yang penting robot-robotku itu. Tolong! Apa yang kamu bikin? Tunggu, Minako. Awas, jalanan sudah dipenuhi lautan api. Hartaku. Baru kali inilah energi Trinity jatuh ke tanganku. Menyesal sekali. Juga planet Io telah dikuasai musuh. Ya, barangkali sudah nasib kita begini. Kelaken, kau masih ingat betapa bahagianya kita dulu di planet Io? Ya, marilah kita pergi. Kita masuk saja ke laut untuk menghindar dari musuh. Hentikan! Posya, bagaimanapun mahirnya kamu mengendari robot nomor satu, robot itu tetap tidak bisa menyelam ke dalam laut. Seharusnya kau sudah bisa memahaminya. Kita akan bisa hangus jika diam saja, Juri. Apakah kamu senang jika energi Trinity dirampas oleh musuh? Tidak akan ada artinya jika tanpa kemenangan. Juri, kalau tidak dicoba bagaimana kita mengetahuinya? Elaken, ayo kita pergi. Dasar kepala batu. Mengapa kita tidak boleh bertempur dengan menyambung nyawa? Juri, kalau kau sayang nyawamu, beritahukan saja. Apa katamu? Hentikan. Mengapa kalian bertengkar saja? Waktu kita sangat singkat. Bagaimana kalau musuh menyerang tiba-tiba? Ingat, kita harus tetap bersatu, walau apapun yang terjadi. Ya, kalian harus tetap bersatu. Sudah, jangan bertengkar. Juri, ayo kendalikan robot nomor 2. Hei, tidak berkeinginan untuk bekerja sama dengan musuh? Juri, kamu ganteng loh. Mulai lagi kan? Kamu pemalas. Jangan lamban kalau mengendalikan robot ya. Oh, apa itu? Peluru kendali. Dengan menembakkan peluru ini, kedudukan musuh dapat kita hadang. Kenapa orang-orang dari bumi masih berani datang kemari? Kelaken, di mana kau? Cepatlah, musuh sudah ada di depan kita. Aku ada di dekat Protosia. Nah, terimalah ini. Kelaken, ya, kami percayakan padamu. Hati-hati. Waduh, hampir terlepas aku. Waduh, aku terbalik. Oh, apa yang membuatkan kalau terbalik begitu? Tembak. Waduh, di sini juga tidak bisa digerakkan robot ini. Ini kan masih antar daratan. Sesuai dengan kebiasaan di medan pertempuran, kita hadap dengan isil. Thank you.
Maka dari itu, kita enggan menyerahkannya, karena bahan istimewa super metalik yang sangat dibutuhkan. Menurut batas pengetahuan kita, jarak lintas terhadap sel-sel ionium hanya sejenis partikel atom. Iya, ketika aku di negaraku, pernah membantu mendirikan proyek peleburan ionium. Bukankah ionium hanya ada di planet Io, Prof? Benar. Untuk menyelidiki Io, sekarang tentara Elder mengambil jalan menyuplai energi Trinity. Di Big Wing, terpendam banyak ionium. Kemungkinan formasi Sigma digunakan sekali saja. Ya, kalau hanya sekali saja, kita tak dapat menghancurkan kerajaan Elder di angkasa. Tunggu. Bagaimana formasi Sigma? Robot nomor 1 sebagai robot utama. Ada kemungkinan perpaduan dengan robot nomor 2 dan nomor 3. Perpaduan? Ya, itulah penggunaan energi Trinity. Ya, satu-satunya jalan kalau kalian terjepit adalah bertempur dengan memutuskan perbandingan cahaya silang. Maaf, tunggu dulu. Robot utama tidak disebut. Robot itu adalah Maharaja Alam Semesta God Sigma. Robot itu akan kukendalikan. Hei, Kelaken! Tidak mudah mengendalikan robot. Akulah yang cocok untuk mengendalikan robot itu. Hei, Kelaken! Jangan bunuh, Kelaken! Pelan-pelan kalau mengendalikannya, debu-debu akan berterbangan nih. Hei, kamu tidak khawatir, Kelaken? Kelaken, tunggu! Coba lihat apa yang dilakukan mereka. Benar-benar kalian pemboros energi. Di sini Profesor Kazami dari Kota Trinity. Di sini kalian sudah ada pesawat Kentucky. Pesawat Kentucky. Pesawat yang melintas di atas stasiun angkasa. Ya, melintaskan. Kami juga terima surat penerangan. Kami berusaha menyelamatkan diri. Mesin dan sistem komunikasi pesawat kami rusak. Dan kami ditarik arus lereng. Bagaimana dengan muatan ionium di dalamnya? Sejauh ini kami masih menyisakan ionium. Baik, kami segera akan menolong. Malang sekali kau, Kelaken. Aku yang disuruh untuk mengendalikan robot nomor 1. Hei, kamu jangan coba-coba mengendalikannya. Aku juga dapat menjalankannya. Hentikan! Jangan berkelahi! Aku mohon hentikan! Tutup mulut, Muri. Ini pertolongan kami. Rasakan ini, Kelaken! Maafkan kami, Muri. Lihat, aku akan mengendalikan robot God Sigma. Oh, bagaimana ini? Kelaken, keluar kau! Ayo cepat! Keluar, Kelaken! Keluar! Kalau kau tidak mau, akan kuhancurkan pintu ini! Ayo! Wah, itu berat! Apa katamu? Kalau aku tidak izinkan kau ikut di Cosmos Town, dan pintunya tidak akan aku bukakan. Hei, kau mau apa? Kau jangan menghina aku ya. Aduh, kalian seperti anak kecil saja. Aduh, robot macam apa ini? Hah? Peralatannya seperti nenek-nenek tua. Kamu tidak memenuhi syarat sebagai peleburan. Apa? Tidak memenuhi syarat? Untuk menggerakkan robot ini, tidak cukup hanya kita bertempur saja. Kita memerlukan teknik, ketenangan, dan otak yang cerdas. Aku akan bertempur sampai pesawat ini hancur. Oh, iya, iya. Oh, Kelaken, kenapa kau? Nanti, maafkan aku. Aku tidak bisa menggerakkan bersihnya. Baru begini saja, aku sudah kewalahan. Jangan bersedih, cari orang kan berlainan. Masing-masing robot digerakkan langsung keluar daerah gaya tarik bumi dan menyongsong pesawat Kentucky. Ada apa dengan pesawat itu, bro? Pesawat itu memuat ionium dan sedang kembali ke bumi. Oh, terima kasih. Energi Trinity dikembalikan. Energi Trinity seluruhnya sengaja diberangkatkan dari sini. Zila. Ya, Tuan Putri. Kami suruh orang bumi supaya menyerahkan energi Trinity. Apakah kamu tahu di balik kedok ini? Tidak, Tuan Putri. Apakah menyerupai pemusatan energi Trinity? Peluapan maksud tujuan? Pengisian sepenuhnya atau yang lainnya? Sangat disesalkan. Pengetahuan kita nol.
Aku harus memperoleh energi Trinity, walaupun harus mempertaruhkan negeriku. Bukankah ini suatu kewajiban yang sulit, tuanku? Itulah sebabnya aku sangat berambisi. Maju terus, pantang mundur. Tuan Putri, sebuah pesawat angkasa bumi muncul dan memasuki daya tarik bumi. Pesawat apa? Pesawat pengangkut. Bagus. Kita serang di luar daerah daya tarik bumi. Kita umpan barisan robot pengacau. Iya, tembakan metallic cloud gun. Aku yang menitipkan pesawat Kentucky, dan muatan angkasa itu adalah milik Direktur Martino. Selanjutnya, izin muatnya ada padaku. Iya, tapi yang penting Core Sigma. Tapi tidak disebutkan untuk boleh dipakai. Kalau begitu aku khawatir sudah terlambat. Jika tentara Elder muncul kita tidak tahu. Prof, kau tidak mengetahui situasi sendiri. Tentang apa? Walaupun dikatakan kota Trinity, tetapi yang dimaksud adalah perusahaan kita, Martino Concern. Ayah, pesawat Kentucky sedang dekat. Begitu. Beritahu kepala stasiun supaya pesawat itu bisa masuk pelabuhan. Baik, Ayah. Binatang laut. Tuan Fuller, apa yang terjadi? Binatang laut muncul. Apa? Tolong! Tuan Fuller, Tuan Fuller, kami menunggu jawabanmu. Jangan standby, Tuan Fuller. Orang bumi, rasakan pembalasan kami. Ya, si Cloud dulu, kemudian baru pesawat model lama. Kita nantikan kedatangan robot sebelum menyerang. Ah, alangkah indahnya langit. Hah? Apa itu? Kenapa di sana berlubang? Ada apa, Minato? Di sana berlubang. Apanya yang berlubang? Lihat di atas sana ya. Bodoh kamu. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Coba, aku lihat dengan teleskop. Benar berlubang. Oh, itu kosmosaur. Tolong, Tuan Kasami, cepat keluarkan robot. Apa katamu, kosmosaur? Iya, kosmosaur. Sudah tiba, permainan sudah selesai. Tampakkan robot itu, hancurkan ketiga robot itu. Curi, Sofia, Kelaken, hati-hatilah melawan musuh. Kelaken, ioniumnya, serahkan padaku. Aku akan menyelam ke dalam laut.
Kau juga, Kraken. Tolong Tuan Martino dan kawan-kawan. Osia, kau enak di langit, bisa melihat tempat-tempat yang indah. Sudahlah, konsentrasilah untuk menghadapi musuh. Hancurkanlah dia dengan senjata laser panas. Tosya, kau tidak apa-apa. Tembakan si Cloud dengan menggunakan aliran elektron mengenai badan robot, sehingga partikel dalam badan Tosya berguncang. Sedikit demi sedikit Tosya meningkat panasnya. Sekarang bagian badannya sedang dalam jangkauan elektron. Tosya, kuatkan hatimu. Tosya, Yuri, Kraken, berpadulah. Tosya, pertahankanlah. Apa kau tidak ingin kembali ke I.O.? Bukankah kamu punya keahlian otak? Carilah akal untuk mengalahkan musuh. Kraken, pergilah. Tembak petir angkasa. Tosya, Yuri sudah sesuai dengan energi Trinity. Kita harus berbalik kembali. Kalau begitu, kita harus hadapi bersama. Informasi buat sekarang. Laksanakan operasi padu. Kamu tidak mahir sosial, Lumayan. Oscar, laksanakan operasi padu. Cepat. Baik, Tom. Operasi Sigma. Apa yang kamu lakukan, Cloud? Hancurkan saja semua. Jangan peduli. Apa ini? Kita kalah. Ini I'm not going to be able to do that.